Hello, what's up guys? Hari ni lama dah kita tak buat video. Hari ni kita nak tunjuk saya satu kes yang kami dapat cekenek. Ni bukan satu iklan ataupun macam nak abang kata kita boleh buang apa ke. Ni nak abang kata tak semua cekenek yang kita boleh buang. Dalam kes ni, alhamdulillah kita boleh buang sebab dia tak duduk kat gegenang telinga. Bila dia duduk kat gegenang telinga, siapa yang buat akan jadi masalah. Kalau kata biasanya swasta jarang nak buat benda ni kalau kata tak buat lauti sebab sakit. Dia kena masuk bilik bedah ni kalau kata tak mau sakit. Tapi dalam kes ni kami nasib baik sebab dia bukan duduk atas genang. Nampak macam duduk atas genang atas ni. Yang hitam tu taik dia. Taik dia. Taik dia kita sedut dulu sebab kita nak tengok kedudukan dia kat mana actually. Dia ni sakit ni adalah budak lah. Dia main sebab sakit telinga. Dua-dua belah sakit ni. Sebenarnya cekenek ni dah pi kat telinga sebelah kiri dia dan dah buat jangkitan betul. Dia pindah ke telinga sebelah lagi, dia berhijrah. Yang ni kita cuba tarik taik dia, sedut taik dia. Nah, waktu ni kami nampak macam dia masih atas gerendang, so kita memang hati-hati sebab dia takkan lepaskan dia punya cengkaman tu. Cengkaman dia tu masalah. Kadang-kadang kita dah tarik bagi bersih pun cengkaman tu, ada lagi dia punya macam kaki ke duduk dalam je boleh gatai. Dan ada yang gatai sampai lama pun boleh jadi. Cekenek punya kes bukan kes yang kami nak macam nak panggil orang mai buang cekenek kat Biru ni ke apa. Kami buang pun kalau terpaksa je lah, senang cakap. Kita takkan macam jemput orang mai kami buat cekenek harga macam ni semua, tak ada. Sebab benda ni memang susah dan kadang-kadang orang mai pun kecewa. Ya, apa kita cuci sikit ya. Kita dah nampak sebenarnya dia melekat, nampak. Kami try bunuh dia tapi dia tak mati tau. Duk bergerak lagi kaki dia tu. Waktu kita dah cuci sikit ni baru kita nampak yang sebenarnya dia melekat dekat dinding ke. Dinding depan ke genang tu, bukan genang pun. So kita try tarik ke bawah, tarik ke bawah untuk nak tengok dia punya attachment mana. Sebab pelik kot bila kita sedut macam ni, adik ni tak sakit. Kalau benda ni betul duduk atas genang, adik ni dah melompat lah. Dan kamera takkan boleh statik macam ni lah. Sebab kalau kata dia sakit, dia goyang kepala, mesti akan lari lah kamera tu. Susah lah. Semua sekali adik ni punya kes kena dua-dua belah telinga. Kita cah RM540 lah. Untuk orang yang tak pernah dengar harga, memang orang cakap mahal lah. Tapi kalau sebenarnya orang yang pernah pi buat kat hospital swasta tahu lah harga berapa. Dan yang best dia adalah waris sakit ni dah pernah bawa kakak adik ni kat hospital swasta. Dia pun abuse dia, dia pun buat. Ada risiko abuse lagi. So total dia kena kat swasta harga RM2,000. So bila kami dapat harga RM500 lebih tu, dia macam rasa murah. Cuba bayang kalau kita habang harga RM500 kat orang yang tak pernah tahu harga basic dia berapa, orang akan cakap kami mahal ya. Jadi penting untuk kita research harga tempat-tempat sebelum kita main. Sebab kalau kata kami bagi murah tapi orang tak tahu pun kata kami murah, orang mesti ingat mahal sebab RM500. So ini kita try tarik dia. Dia tak ni juga. Dia tetap mencengkam. Tapi kita rasa macam bahaya bila kita tarik ke bawah. Dia duduk sandang kat gegendang. So kita tarik belah ni pulak. Tarik belah ni sebab kita nak satu angle yang jelas untuk kita masukkan kepit untuk tarik lah tweezer tu. Okay, masih mencuba. Sebenarnya total video adik ni yang sejam. Sebab tu harga pun jadi macam tu. Lepas prosedur memang adik ni lega tu ya. Tapi biasanya dalam kes cekenek kita akan buat antibiotik semua, kita akan bagi all out, buat radang apa semua sebab tak semudah tu. Tengok lah dia sedut darah tu sampai bengkok tu sampai atas. Ni baru cubaan untuk nak ambil guna tweezer. Bayangkan tweezer ni kena statik ya. Belakang tu gendang, tepi tu gendang yang sensitif lah. Yang belakang ke gendang, tepi tu terowong telinga yang sensitif. Terowong telinga lagi dekat dengan gendang, lagi dia susah, lagi dia sensitif. Kena sikit sakit lah sebab kulit isi kat situ, kulit kat situ nipih 1 mm bening yang depan lah. Kita cuba tarik ni baru dapat. Dan kita nampak cebisan kulit yang dia tarik sekali tu.
dan masih hidup lagi lah walaupun kita cuba bunuh. Okey, yang dalam section tu adalah darah yang kami sembunyikan lah. Sebab takut video ni kena ban. Dapat